Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya berita bola Indonesia. Kali ini aku akan membahas rekap transfer Persib 2024 resmi untuk musim 2024-2025. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persib Bandung dalam BRI Liga 1 2024-2025. Berikut rekap transfer resmi Persib Bandung untuk musim 2024-2025. Ada pemain asing Persib terbaru dan ada juga pemain lokal Persib Bandung terbaru 2024. Berikut kabar Persib Bandung. Berikut kabar dari Sadil Ramdhani berusia 25 tahun asal klub Sabah FC. Berposisi sebagai sayap kiri memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Dirumorkan Sadil akan merapat ke Persib Bandung. Berikutnya rumor dari pemain asal Bali United yaitu Made Andika. Berusia 28 tahun, posisi bek kanan, harga pasar 2,61 miliar rupiah. Dirumorkan akan merapat ke Persib Bandung untuk musim 2024-2025. Berikutnya ada pemain yang telah resmi merapat ke Persib Bandung yaitu Adam Alis. Berusia 30 tahun, posisi gelandang tengah, memiliki nilai pasar 4,35 miliar rupiah. Adam Alis resmi merapat ke Persib Bandung untuk musim 2024-2025. Berikutnya berita dari pemain Persib yaitu Ezra Walian resmi hengkang dari Persib Bandung. Ezra Walian kini merapat ke Persik Kediri untuk musim 2024-2025. Berikutnya pemain yang hengkang ada Stefano Beltrem asal negara Italia. Usia 31, posisi gelandang serang. Stefano Beltrem resmi tinggalkan Persib di musim ini. Berikutnya ada pemain yang hengkang lagi yaitu ada pemain asing asal Spanyol yaitu Alberto Rodriguez. Posisi bek tengah berusia 31 tahun asal negara Spanyol. Nilai pasar 4,78 miliar resmi tinggalkan Persib Bandung. Berikutnya pemain muda yang hengkang dari Persib Bandung yaitu ada Arsan Makarin. Berusia 23 tahun posisi sayap kanan. Memiliki nilai pasar 869,08 juta rupiah. Arsan Makarim hengkang dari Persib dan kini merapat ke PSPS. Selanjutnya pemain yang hengkang dari Persib Bandung yaitu ada Fitrul Rustafa. Berusia 29 tahun posisi penjaga gawang. Memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Resmi merapat ke Bali United dan kini tinggalkan Persib Bandung. Berikutnya ada pemain terbaru Persib yaitu ada Dimas Derajat. Berusia 30 tahun posisi depan tengah. Harga pasar mencapai 3,91 miliar rupiah. Selanjutnya Persib Bandung mendatangkan asisten pelatih yaitu Igor Tolik. Asal negara Kroasia diangkat menjadi pelatih asisten sejak 2 Juli 2024. Berusia 46 tahun. Selanjutnya berikut adalah daftar pemain asing Persib Bandung untuk musim 2024-2025. Berikut kabar terbarunya. Berikutnya adalah pemain asing Persib ada Kevin Ray Mendoza. Berusia 29 tahun asal negara Filipina, posisi penjaga gawang. Pemain asing Persib Bandung berikutnya yaitu ada Nick Wippers. Asal negara Belanda, berusia 30 tahun. Tinggi badan 193 cm. Harga pasar 6,08 miliar rupiah.
Berikutnya pemain asing Persib ada Tyron Delfino asal negara Spanyol. Berusia 33 tahun, posisi gelandang serang. Memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Selanjutnya, pemain asing Persib Bandung yaitu ada Ciro Alves, berusia 35 tahun, memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Berikutnya, pemain asing Persib Bandung yaitu ada David Da Silva, berusia 34 tahun, asal negara Brazil. Tinggi badan 185 cm, posisi bermain sebagai bek tengah. Berikutnya ada Mateus Kocijan, berusia 29 tahun, asal negara Kroasia. Posisi bek tengah, memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Mateo Kocijan resmi merapat ke Persib Bandung. Berikutnya ada Milson 5, posisi sayap kiri. Harga pasar mencapai 4,35 miliar rupiah, resmi merapat ke Persib Bandung untuk musim 2024-2025. Pemain asing Persib Bandung berikutnya yaitu asal Brazil, Gustavo Franca. Posisi bek tengah, memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Gustavo Franca resmi merapat ke Persib untuk musim 2024-2025. Berikutnya ada pemain asal Dewa United yaitu Robby Darwish resmi merapat kembali ke Persib Bandung setelah masa peminjamannya ke Dewa United selesai. Robby Darwish posisi gelandang bertahan. Berikutnya kabar dari Ezra Walian telah resmi merapat ke Persik Kediri untuk musim 2024-2025. Ezra Walian resmi merapat ke Persik Kediri. Oke guys, itu tadi rekap transfer Persib Bandung untuk musim 2024-2025. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching. Stay tune terus di channel Abilku. Tetap stay di sini, jangan kemana-mana setelah yang satu ini.